ke timur kira-kira 10 km dari jantung Kota Pare. Oke pemirsa, ini kita juga mereview lebih detail lagi karena kita juga masih penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa dan sahabat tarik dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa ketemu lagi. Tentunya simak terus jalan-jalan kami di tempat Anda, dan jangan lupa support channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke sahabat tani, dimanapun Anda berada, kesempatan hari ini kita kembali mereview sebuah tanaman yang sangat dan sangat luar biasa sekali. Dan ini adalah yang ada di depan kita, tanaman ketimun. Dan ini kalau kita lihat dari tempatnya atau lokasinya tidak begitu lebar, tapi dapat terlihat dengan sempurna sekali pertumbuhan timunnya. Dan ini mulai dari titik bawah pemirsa, udah mulai berbuah, udah mulai berbuah. Mungkin sebentar lagi atau sekitar 2 atau 3 hari lagi udah bisa dipetik. Dan yang jelas kita lihat di sendiri tanaman ini sangat begitu sempurna. Dan tentunya buat para sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada, ini yang baru merapat di channel kami, kita sampaikan selamat datang. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe agar Anda senantiasa mendapatkan video terbaru dari kami. Oke pemirsa, kesempatan hari ini cuaca di seputaran Kediri dan sekitarnya ini tampak mendung sekali. Dan juga kalau kita lihat tanaman ini memang sangatlah luar biasa sekali menurut saya, sangat luar biasa sekali. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena ini mulai dari titik bawah ini terlihat 95% udah mulai berbuah menurut saya, udah mulai berbuah. Oke, kita coba lagi untuk mereview lebih dekat, dan kita coba tengok, nah ini ya, tengok ke dalam, ke dalam saya. Karena ini kalau kita nanti hanya di pinggir, nanti orang bilang ah itu cuma settingan dan itu hanya rekayasa dari sang kreator. Nah ini yang jelas kita bukan rekayasa, inilah bukti-bukti yang ada. Ini kita lihat dari titik atas ya menuju ke bawah, ini dan nampak sekali bunga-bunga. Dan juga kalau di ujung bawah ini sudah terlihat buahnya ya. Oke, sangat sempurna sekali tanaman timun ini ya. Dan tentunya untuk para sahabat tani semuanya, bagi Anda sekali lagi yang mungkin punya lahan tidak begitu luas tapi ingin memfungsikan dengan maksimal, Anda bisa menanam ketimun atau mentimun ini ya. Oke, sahabat tani dimana Anda berada, kita coba lagi mereview alias mendekati secara lebih detail, lebih jauh seberapakah buah-buah yang ada di sini. Nah ini udah sebesar apa, sebesar jari saya, apalagi yang itu ya pemirsa ya. Nah ini udah sangat besar sekali dan sangat tumbuh sempurna. Ini dari titik atas sampai titik bawah terlihat sekali bunga-bunga, dan terlihat sekali beberapa buah pemirsa ya. Oke, kita coba lagi pemirsa ya, untuk mereview lagi lebih detail lagi, kita acak lagi pemirsa, kita acak lagi tanaman ini apakah betul-betul semuanya berbuah atau hanya yang ada di pinggir saja. Oke sahabat tani dimanapun Anda berada, tentunya juga kita sampaikan selamat datang teman-teman yang baru datang di channel kami di Jatimulia TV, Wahana Informasi dan Budaya. Oke sahabat, kita masih mereview, dan kita terus mereview untuk sahabat tani semuanya. Dan nah ini di depan sana itu sudah tampak sekali buahnya, sangat besar sekali menurut saya. Lah itu sangat besar sekali. Bukan itu saja, mungkin di depan kita juga ada. Nah ini di depan kita, ini buah-buahnya sangat sangatlah sempurna sekali. Nah ini buahnya, ini mungkin yang saya katakan tadi bahwasanya ini udah mulai mungkin 2 atau 3 hari lagi udah bisa dipetik ya tanaman timun ini. Oke, mungkin Anda juga sering bertanya di manakah saat ini
Anda bisa menonton ini, kita berada di kawasan Kencong Kepung Pari, Musa. Kita berada di Kencong Kepung Pari, dan hari ini kita coba mereview tanaman ketimun, yang mana tanamannya juga sangat dominan dan sangat dibutuhkan para sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Selagi ini kita berada di Kencong, kalau mungkin Anda dari arah Pare ke timur kira-kira 10 km dari jantung kota Pare. Oke pemirsa, ini kita juga mereview lebih detail lagi karena kita juga masih penasaran. Kenapa saya bilang penasaran? Dari atas mungkin gak ada buahnya atau mungkin ada bunganya, dan ternyata dari atas pun sangat tampak buahnya, saya sangat tampak buahnya ini. Oke, walaupun tadi masih bakalan, tapi ini mungkin nantinya juga menjadi buah ya. Oke sahabat tani, dimanapun Anda berada, juga perlu kita sampaikan lagi untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda bisa menyimak. Sekali lagi, untuk Anda yang baru merapat di channel kami, jangan lupa bunyikan loncengnya agar nantiasa Anda mendapatkan video-video terbaru dari kami, dari Jatimulya TV, Wahana Informasi dan Budaya. Tentunya selagi juga untuk teman-teman semuanya ini yang ingin kita review tanamannya, Anda bisa bisa chat atau bisa call saya di 085 89 56 52 988. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, kesempatan hari ini juga kita sampaikan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah merapat di Jatimulya TV, Wahana Informasi dan Budaya. Oke pemirsa, demikian jalan-jalan kita di kebun timun. Tentunya kita sampaikan banyak terima kasih atas segala kebersamaan Anda. Jangan lupa tunggu jalan-jalan kami di tempat Anda.